Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hello Malaysia. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk berita-berita yang hangat hanya di Sunrise Media. Terima kasih. Langkah London tidak wujud. Kuala Lumpur, Naib Presiden UMNO Dato' Sri Mahathir Khalid menafikan wujud langkah London dan pembabitannya dalam gerakan yang dikatakan mahu menjatuhkan kerajaan perpaduan. Beliau berkata dakwaan pembabitan itu tidak betul kerana beliau tidak berjumpa sesiapa pun di London. Saya nafi kerana tidak ada pun, memang saya pergi London tapi saya tak jumpa pun dengan siapa-siapa dan orang-orang yang disebut di dalam dakwaan itu. Malah Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob pun sudah buat kenyataan dia tidak ada di London dan berada di Dubai. Katanya dalam sidang media di Menara Dato' On hari ini. Beliau berkata demikian ketika ditanya dakwaan bagi seorang penulis blog mengenai pembabitan beliau bersama Ismail dalam gerakan menjatuhkan Presiden UMNO, Dato' Sri Ahmad Zahid Hamidi menjelang Perhimpunan Agong UMNO 2022 bermula malam ini. Seorang penulis blog mendakwa dua naib Presiden UMNO itu mengadakan pertemuan dengan beberapa pemimpin di London untuk menjatuhkan Ahmad Zahid sebagai Presiden UMNO. Dakwaan itu menyatakan gerakan sulit yang dinamakan Langkah London bertujuan menjatuhkan Ahmad Zahid dalam usaha menggulingkan kerajaan perpaduan pimpinan Dato' Sri Anwar Ibrahim. Sebaliknya, Ismail Sabri yang juga bekas Perdana Menteri menjelaskan sebelum ini beliau bercuti dengan keluarganya di Emiria Arab Bersatu UAE dari 22 Disember sehingga 3 Januari lalu, tarikh yang didakwa